Jadi kalau misalkan body-body trail kayak gini jangan lu cet, soalnya bahannya beda sama body-body kayak gini. Ini dia dekalnya dari Malika Sticker, lu bisa lihat sendiri packingannya rapi. Kembali lagi di Rizky Ijau. Di video kali ini gua mau masang dekal punya subscriber gua. Nih kebetulan subscriber gua minta tolong cariin dekal dan kebetulan gua pesenin dekalnya langsung di Malika Sticker, terus minta pasangin juga. Nah kebetulan di rumah juga nggak begitu jauh dari rumah gue, jadi sekalian langsung dipasangin, sampai langsung dipasangin. Penasaran kan warnanya apa, dekalnya kayak gimana, motornya kayak gimana? Ikutin terus videonya. Jadi ini dia motornya, motor The Tracker 150L yang bakalan gue pasang dekal dari Malika Sticker. Dekalnya kayak apa nanti gue unboxing. Ini motornya udah dimodif ya, modif knalpotnya udah diganti. Knalpot ISRX Racing, terus karburatornya juga udah pakai PE28. Ya spontan yang udah pakai Domino. Tangnya pakai protaper, pakai namplet KTM85 sama lampu LED 2 mata sama spakbor KTM85. Nah, ini dia mau proses pemasangan, tapi proses pemasangannya enggak langsung dipasang karena nih bodinya bekas dicet sama orangnya. Jadi kalau bekas dicet itu nanti dekalnya malah nempel dicet. Sebenarnya bahan kayak gini, bahan plastik kayak gini, body-body grill kayak gini tuh enggak boleh dicet. Jadi kalau dicet gitu tuh, kalau ditepuk gimana, Mi? Tadi jadi itu. Jadi kalau misalkan nanti lu masang dekal, ditarik, ntar catannya nempel ke dekal. Jadi ntar dekalnya bagus, tapi nggak nempel. Nggak nempel gara-gara cat ini. Sayang dekal. Sayang dekalnya. Mau pakai dekal bagus gimana pun, kalau misalnya dicat gini jadi begitu dah. Ini lagi dirontokin dulu. PR atuh. Full lagi, full. Full semua, full yang dikelotokin, full. Ini cetan juga, bakur belakang cetan. Nah kebetulan ini doang enggak, kemarin di gua pasang juga nih lampetnya gua yang masang sama pakbornya. Nih kalau nggak percaya ini pakai buru lakban ya, lakban doang ya. Ini kalau lakban doang nih ngelotok gimana dekal yang lemnya kenceng banget tuh, ikut dia. Sayang di dekalnya, ini harus dikelotokin dulu. Nih dia dekalnya dari Malika Sticker, lu bisa lihat sendiri packingannya rapi. Bungkusannya masih model lama apa yang baru sih? Terbaru. Terbaru ya? Nih bungkusannya modelnya terbaru. Nah, dulu nggak gitu. Dulu nggak gini ya, pas lu masangin punya Aldo pertama ya. Iya. Nah dia lagi yang masang, anak dekalan nih, anak dekalan. Saya mau ngelamar di Malika. Saya mau ngelamar di Malika. Biar di tukang pasang dekal. Tukang pasang dekal. Nih komen aja kalau misalkan lo mau dipasangin di sini, bisa DM IG gua. Nih jadi ini dekalnya, kita buka dekalnya seperti apa. Jadi lo kalau misal mesen dekal gini, lo bisa langsung ke Malikanya. Tadi gua taruh Instagramnya di sini, kalau enggak bisa dipesan di gua juga. Ini dia dekal dari Malika Sticker. Ini bahannya bisa lihat sendiri, mengkilap, mengkilap. Ada model-model yang bintik-bintik yang baru-baru. Ini model yang mengkilapnya, glossy. Ya untuk bahannya dia Max Decal yang medium, yang medium. Ini untuk kantong-kantong pelajar juga bisa. Wah, di sini ada nama saya Rizky Ijau. YouTube Rizky Ijau. Pokoknya penasaran kan hasilnya kayak gimana? Ikutin terus video. Jadi ini dikrok-krokin juga, yang sana udah kelar, yang bagian sebelah kiri ini bagian sebelah kanan. Nah yang sini belum nih. Ini kalau dilakbanin rada lama. Di sini gua kasih soda api. Nih pakai ini nih. Sudah sendiri tuh. Ini harganya berapa, Kang Bi? 35 ya, Men ya? Lu beli kemarin, Men? 28. Nih jadi pakai ginian biar cepet. Tuh. Ngotak sih, guys. Jadi kalau misalkan body-body trail kayak gini jangan dicet, soalnya bahannya beda sama body-body kayak gini nih. Gua pakai langsung jos. Aduh, aduh.
Oke, ini Mamang udah dibersihin pakai renover. Lakbannya, colong-colong pakai lakban lam. Ini dibersihin semua. Tinggal dipasang lagi motor, baru dipasang dekal. Nih sebelum dipasang dekalnya, dihilangin kertasnya biar masang itu gampang gitu. Setelah itu pas buat dekalnya. Barang-barang yang dibutuhin lu masang dekal rumah sendiri itu cutter. Jangan lupa cutter. Cutter udah paling penting, cutter. Korek, kalau nggak punya korek, ini nih. Heat gun. Kalau nggak punya ini, lu bisa pakai korek. Yang air dryer mah juga bisa dipakai. Air dryer mahnya nyambung. Nih, lu pakai dekal tuh. Dekal terbaik. Oke, dekalnya sudah terpasang bagian namplet sama spakbor depannya. Bodi sampingnya juga udah terpasang. Lebih sudah sendiri rapi. Dekalnya mengkilat. Ini bahannya enak dipasangnya, Cak? Enak nih. Enak ya? Enak. Gurih. Gampang banget ya, Cak? Buh apa nih? Ini dekal terbaik sepanjang masa. Wih, ya. Mantep nih. Pokoknya kalau lo mesen dekal ini bisa kembali ke stikernya. Kalau nggak bisa minta tolong sama gue juga bisa. Pokoknya ikutin terus gimana hasilnya. Motor ini pakai full dekal dari Malika Stiker. Mantep. Pemasangan dekal dari Malika Stiker. Oh iya, ini bahannya Max Dekal yang tipe premium. Nih, tipe premium bisa lu lihat sendiri bahannya tuh mengkilap banget glossy-nya. Mantep. Lem-lemannya juga cakep. Dia kencang banget. Recommended banget nih buat lu semua yang mau mesen-mesen dekal. Bisa di Malika Stiker tuh, warna hijaunya mengkilap banget tuh sendiri. Bacaan the trackernya, pemasangannya gampang, nggak susah. Di sini juga lu bisa tulis nama lu, terus nomornya bisa lu pesen. Desainnya juga lu bisa cari sendiri, nanti tinggal bilang mau kayak gimana sesuai pesanan. Oke, gitu aja video gua kali ini tentang pemasangan dekal dari Malika Stiker. Pokoknya kalau lu mau pesan bisa langsung ke Malika Stiker. Jangan lupa juga follow Instagram gua, Rizky Kurniawan, N-nya 3. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.
biar gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Ini dia nih orang yang punya. Edul, mantep ya? Ya, mantap. Setelah dibawa balik langsung habis dipasang stiker. Ya, hati-hati dulu.